Selamat datang di channel ini. Berikut update badminton, kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai daftar pemain Indonesia yang akan bertanding di kejuaraan beregu campuran Asia 2023, kemudian hasil drawing kejuaraan beregu campuran Asia 2023, serta jadwal pertandingan kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Kejuaraan beregu campuran Asia 2023, digelar di Dubai Exhibition Center, Dubai, Uni Emirat Arab. Ajang ini akan berlangsung pada tanggal 14 hingga tanggal 19 Februari tahun 2023. Di turnamen kali ini, Indonesia menurunkan 16 pemainnya di kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Berikut daftar pemain Indonesia di ajang kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini, daftar pemain Indonesia di kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, ranking 3 dunia. Selanjutnya, Chico Aura Dwiwardoyo, ranking 18 dunia. Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, ranking 14 dunia. Kemudian, Putri Kusuma Wardani, ranking 41 dunia. Selanjutnya, di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Rian Ardianto, ranking 1 dunia. Dan, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Rambitan, ranking 20 dunia. Di sektor ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti, ranking 8 dunia. Pasangan Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto, ranking 51 dunia. Di sektor ganda campuran, pasangan Rino Frivaldi dan Pita Mentari, ranking 10 dunia. Kemudian pasangan Rehan Naufal dan Lisa Ayu, ranking 14 dunia. Berikut ini tim unggulan di kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Unggulan ke-1, China, unggulan ke-2, Jepang, unggulan ke-3, Indonesia, dan unggulan ke-4, Malaysia. Berikut pembagian grup atau hasil drawing kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Di grup A, terdiri dari 4 tim, yaitu China, Korea Selatan, Singapura, dan Uzbekistan. Di grup B, terdiri dari 4 tim, yaitu Malaysia, India, Kazakhstan, dan Uni Emirat Arab. Di grup C, terdiri dari 5 tim, yaitu Indonesia, Thailand, Bahrain, Syria, dan Lebanon. Di grup D, terdiri dari 4 tim, yaitu Jepang, China Taipei, Hong Kong, dan Pakistan. Berikut ini jadwal pertandingan kejuaraan beregu campuran Asia 2023.
Jadwal pertandingan hari Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Indonesia akan bertanding dua kali dalam sehari, yaitu, pukul 12 waktu Indonesia Barat, di Court 2, antara Indonesia versus Lebanon. Kemudian, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Court 4, antara Indonesia versus Syria. Jadwal pertandingan hari Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Indonesia berhadapan dengan Bahrain di Court 1. Jadwal pertandingan hari Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Indonesia berhadapan dengan Thailand di laga pamungkas pukul 16 waktu Indonesia Barat di Court 2. Dua tim teratas akan melangkah ke babak perempat final kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Demikian update mengenai kejuaraan beregu campuran Asia 2023 hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.